you bikin Imak gempa saja. Mami Lady, ek sedang kesal dengan Putri dan Bang Kenzo. Lamun you marah kelawan, tekiah carana. Ajak tending ulang. Baru etak budak beger. Oke, okay, Mami. Oh iya, Jason. Salon Mami tadi kemalingan. Lalu bagaimana dengan malingnya? Ya, malingnya ketangkap. Tadi Mami dibantu oleh anak perempuan. Anak perempuan ya? Dia baik sekali. Tapi Mami lupa namanya. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Sab. Mak, Bapak tadi nggak ikut bantuin kejar maling, sih, Pak. Muka Bapak, kenapa? Nggak apa-apa, Sab. Ah, mata. Aduh, Sab. Aduh, udah tahu bengkak, Sab. Jangan dipegang, atuh. Aduh, Sab. Aduh, bener-bener, Sab. Kamu kenapa sih? Hah? Kelihatannya kesel banget. Acep-acepnya. Mami ada maling. Bukannya dilapon ke polisi, malah dibebakin. Sep, urusan polisi mah banyak. Bukan ngurusin maling doang, ya? Iya. Babe. Assalamualaikum, Beh. Waalaikumsalam. Ngagetin babi aja. Tumben lo lewat belakang. Iya, habisnya pintu depan dikunci, Beh. Jadi ayah lewat belakang. Oh gitu. Put, babi ayah ada kejutan buat lo. Apaan tuh, Beh? Kamu dan aku, kita sama. Wow, bola. Kayak ada suaranya si Putri. Tapi kok di belakang rumah ya? Babe lagi dapet bonus ya? Shhh, jangan berisik. Nanti mak lo tahu. Iya, Be. Putri. Put, udah pulang? Ya udah bantuin mak yuk. Iya, Mak. Lah, tadi mana munculnya tuh? Tadi kan ayah tendang ke pohon, jadi mantul deh. Pohon? Ngomong-ngomong, Babe dapat bola ini dari mana? Ya Allah, kemana hamba harus mencari pekerjaan, ya Allah? Bang. Tolong beli bola saya, Bang. Anak istri saya belum makan, Bang. Tolong, Bang. Dia lagi kelaparan, Bang. Tapi sih cuma ada segini, Pak. Gak apa-apa, Bang. Makasih, Bang, ya. Bang, ini bolanya, Bang. Nggak usah, Pak. Bolanya Bapak ambil aja. Saya ikhlas kok. Jangan, Bang. Saya menjual bola, Bang. Saya bukan pengemis, Bang. Tolong terima, Bang. Makasih ya, Pak. Bola itu Babe beli tadi di jalan. Oh, nih bocah kok kagak nongol-nongol. Putri! Put, kok lama banget sih? Iya, Mak. Beh, Putri masuk dulu ya. Kagak enak sama Mak. Ingat ya, jangan sampai ketahuan Mak lu. Iya. Yeah. Astagfirullah, kenapa
siput, ya Allah. Sayang, Mak. Daripada mubazir, Mak lupa ya. Kata Mak, mubazir itu perbuatan setan. Bisa aja lo ngelesnya. Mak, bawa balik. Udah bangun, Bang. Astagfirullahaladzim. Jaki. Gue sengaja lewat belakang. Lo udah dimari. Ya terserah Aye, Bang. Kan rumah-rumah Aye. Eh, mau nangking di belakang, di depan, di atas genteng. Ngomong-ngomong, Abang mau ngapain kemari? Begini. Ah. Masya Allah, Bang. Tumben-tumbenan Abang bawa oleh-oleh, Bang. Ke rumah Aye aja, pakai ngerepotin. Ah, ini tandanya. Abang udah bener-bener nganggap ayah saudara ya, Bang? Maksud gue, bawa nih kue, ya. Gue nih mau selamatan. Selamatan? Ya selamatan lu, lantaran lu udah dipecat dari perusahaan. Sekalian juga gue kasih kabar ke Munaro bahwa lu udah dipecat, ya nggak? Alhamdulillah. Ya Allah, semoga tabungan Putri tambah banyak. Jadi bisa berangkatin emak sama babeh ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Si Putri lagi ngapain ya di kamar? Alhamdulillah. Ya Allah, semoga Engkau memaafkan hamba ya Allah. Putri ya, Mak. Putri udah bohong sama Mak. Ayo mohon, Bang. Bang, Abang tahu dari mana, Bang? Ayo udah dipecat, Bang. Hah? Ayo mohon ya, Bang. Jangan sampai Munaro tahu, bisa hancur, Bang. Emang itu tujuan gue. Kan rame tuh, ekonomi terpuruk, terseok-seok. Dia minta dah kabur dari lo. Gue caplok. Iya, Munaro. Ayo nih. Ah, Bang Jali lagi mau selamatan. Selamatan. Alah. Ayo mohon, Bang. Selamatan. Ambil Munaro ya, Bang. Ada Bang Jali. Iya nih. Ah, Bang Jali datang kemari mau selamatan. Bang Jali mau pulang. Ye, tadi kebetulan lewat gitu. Iya kan, Bang, ya? Bener-bener bau bulan tangan lu. Jaki. Sekarang lo boleh ngusir gue. Ntar tinggal tunggu waktunya. Lo yang gue usir. Gue lupa. Nggak jadi selamatan. Bang, emangnya siapa sih yang mau selamatan? Itu, tetangga sebelah dia mau selamatan. Yaudah, lo siapin makanan ya. Abang lapar. Kita makan di sini aja. Sekali-sekali makan di luar biar adem. Iya, bentar ya, Bang. Aduh, Mami. Ngapain di sini sendirian? Banyak ngecap. Harusnya aku yang ngecap sama kamu, tau gak? Ini laki, bau martabak segala. Gak tahu sama umur. Mau punya pacar laki? Enggak, Mi. Enggak. Dari mana? Ini dari rumah Munaro. Kan? Aduh. Ngapain ke rumah Munaro?